kita akan apa namanya buat vlog pertama sih ya, buat vlog pertama ya. Jadi buat vlog pertama juga masih newbie banget, jadi mungkin para senpainya mohon banget bantuannya, karena kami juga belum paham apa apa pembuatannya. Tolong dibantu banget. Ini kita akan membahas soal masalah apa sih ya. Jadi ini malam minggu tanggal 18 bulan 11 2017. Jadi oke, mungkin itu aja kami dari Nengo juga dari YouTube. Kami mau uji nyali sebesar apa sih kemampuan kami Nengo video-video hantu itu. Oke guys, kali ini kita akan belum di install ya. Nih, jadi kali ini kita akan nonton Makmum. Ya sekalian reaction. Ya sekalian reaction gitu. Jadi ini juga vlog pertama gua. Bisa di nanti di bisa di mohon di like, di subscribe ya. Subscribe. Comment, subscribe. Ya, komen aja apapun. Kalau mau bully ya, nggak apa namanya juga. Masih newbie. Nah, tinggal bapak M.Fadli RN. Oke guys, jadi kita akan lihat. Ini judulnya Makmum, film pendek horor. Katanya nih si filmnya seru banget, walaupun pendek seru banget. Jadi kita akan lihat, kita mulai. Ya yeah, guys, kita bisa lihat. Oke, Makmum. Yang ngapanya Riza Pahlevi, Yogyakarta. Creators World Horror dan Rezi adalah dalam dua bla 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 bla. Tak. Guys. Suaranya dah udah seram. Dia nih menceritakan dia lagi di apa ya, asrama ya? Iya, asrama. Asrama cewek. Kalau asrama cowok enggak mungkin, nanti upaya nanti ada yang urusan. Direktur Riza Pahlevi. Gua kira Riza Octavian, guys. Itu gua seneng banget sama Mama Riza Octavian. Apalagi yang di Medan kan namanya Egy Fordy. Oke, musik ilustrasi namanya Halilovic. Pintunya terbuka sendiri, guys. Makmum, behind me. Gila, guys, cantik banget. Soleha. Oh, dia matikan alarm. Dia matikan alarmnya. Jam setengah tiga. Ini setengah tiga dia bangun. Berarti dia sholat tahajud. Dia sholat tahajud. Tapi di sini kondisi dia sendiri ya. Di sana satu kamar satu orang. Gila banget kalau gua kayak gitu mesti gua lompat dari sini aja. Tapi dia tak kunci. Hah? Tapi bisa pulang. Dia? Enggak. Sebenarnya dia katanya ini videonya ini sebenarnya dia aturnya libur. Tapi dia jadwalnya pas hari itu tak kemana. Jadi, iya. Itulah. Kita bisa tengok. Gua dengar suaranya dan beri ini, guys. Oh, dia sholat. Sholat tahajud. Ini challenge pertama gua. Ya mohon dibantu. Ini tamu pertama gua, biasa gua sendiri biasanya. Biasa buat video gila tapi hari ini. Oh guys, pintunya terbuka sendiri. Gua udah mulai berhenti. Gua enggak pernah lihat. Gua enggak pernah lihat. Jadi sungguh seram. Kebetulan gua anak cosplay dari Medan. Ya, Horas. Jadi tadi gua buat channel dulu untuk pertama. Ya channel gua ini sebenarnya juga ampas, tapi enggak masalah. Sama juga lagi belajar-belajar. Rekamnya juga pakai HP. Allahu Akbar. Ya salat. Gua udah mulai merinding ya. Merinding. Hitam, kulit gua hitam, abaikan aja. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Oke, gua udah soundtracknya masuk. Allahu Akbar. Lagi sholat ya. Pintunya terbuka lagi guys, pintunya terbuka lagi. Ya, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Itu apa ya? Gue sekali-sekali sholat tahajud gak pernah beginian loh. Allahu Akbar. Gila guys, ini malam minggu biasa gue jalan-jalan. Tapi gue merinding guys. Di atas kosong. Dan di toko lagi gak ada orang. Kondisinya lagi pada ke Malaysia semua. Oh ya Allah. Gue sekali-sekali sholat tahajud gak pernah gini guys. Gue belum pernah, mungkin sholat tahajud gue gak khusyuk. Iya. Dia ikut juga guys, mengucapkan sampai Allah boleh mati kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghilang guys. Kemana? Ah, bisa. Dia mengira kawannya. Gua kalau kayak gitu udah gua tutup pintu lagi, balik tidur sampai besok pagi. Ya walaupun tidurnya nanti pasti ditemani sama dia. Nisa. Gak ada orang guys. Jadi mungkin pada semua hilang ya kan. Kalau ceritanya hilang gitu kayak di apa namanya, film-film orang lain kayak It yang baru itu. Nina. Bin. Bin. Dia udah mulai cemas guys, dia mulai takut dan dia balik ke kamarnya lagi dan menelpon temannya. Mungkin gak temannya ditelepon. Halo, ada apa jam segini telpon? Oh iya, teman dia guys. Kamu di mana? Dia benar teman. Di rumah lah, kan aku udah pulang tadi siang. Dia merinding guys. Kenapa? Kamu dia merinding ya? Juga saya merinding. Gue juga merinding. Dan di kalendernya ternyata dia benar, itu dia lagi libur. Dan dia gak pulang sama sekali ke rumah, malah dia ke rumah sama aja. Dia mulai ketakutan. Biasanya kalau setan kalau diucapkan Allah Akbar aja pasti udah lari loh. Tapi kalau kita lihat dari sekilas video ini, dia ini apa? Jin apa? Jin Islam. Malah ngikutin sholat. Iya, kalau jin Islam biasanya dia akan hilang gitu aja kalau ngasih sholat. Karena kalau yang misalnya jin Islam itu sholat lagi tahajud, pasti dan kita harus khusyuk lagi. Ya saat misalnya kita tentu dia tetap di situ. Sampai kita nyelesaikan sholat itu. Dia udah mulai merinding guys. Channel kita ya. Ya sampai sini aja dulu. Sampai dulu sini channel yang pertama, mungkin nanti ada next insyaallah. Ada juga apa namanya ini juga udah mepet buat vlognya, jadi kita akan ada apa namanya pencahayaan biar muka lebih terang. Ya. Jadi
Gua nggak sangka. Tadi terkejut juga ya. Terus. Serem. Merinding dari awal nonton video sampai akhir merinding terus. Mau merinding nih. Seriusan. Masih. Oke. Okay. Jangan lupa juga sekali lagi saya ulangi minta maaf. Tolong di like, comment, and subscribe. Iya. Yeah. Jangan lupa M.Fadli_Eren. Oke, okay, sampai jumpa semuanya.